Nikah kedua kali dengan orang yang sama. Ini buat contoh kalian. Jangan dibuat contoh lah, masa buat contoh. Ya kan siapa tahu enggak ada yang cerai. Terus enggak bisa balik gitu. Ya, tapi jangan, kalau bisa jangan cerai. Terus nikah lagi, guys. Jangan bisa. Sorry. Halo guys. Teriak dong biar halo. Nah, kita sekarang mau ke Salatiga, guys. Mau mencari paksa. Mau beli cincin. Cincin apa? Cincin lo tunang. Lo tunangan sama siapa? Nah, kita mau cari cincin, guys. Gua persiapan-persiapan ini. Persiapan. Oke. Persiapan apa? Kau up. Kita sekarang mau persiapan, guys, persiapan nikah ke KUA. Nah, kita itu dulu kan udah ya bisa semuanya, pokoknya agama, negara. Nah, kita persiapan mau ke KUA, tapi kita sebelum balik ini udah dikasih duluan. Oke. Terus sampai udah digali. Nah, udah nyampe di Salatiga ini. Baju kan yang ini, Mbak. Ya, belakangnya itu. Nah. Kecil ya? Guys, tolong pilihin, guys. Aku juga bingung, guys. Kamu beli ini. Yang tandangan itu. Kamu 75.000. Ya, ini kamu. Kan. Tadi berapa? 342 ya? Ini tempat ini ya. Belinya enggak usah mahal-mahal dulu, guys. Nanti kalau ada rezeki. Terima kasih. Guys, pulang. Mau seperangkat alat sholat. Menikah ya. Mau seperangkat alat sholat. Kamu yang menikah? Iya. Nikah lagi. Dulu pernah bisa. Hah? Iya, bisa 1 tahun. Gimana? Seberang kelas sholat dibayar tunai. Iya. Pokoknya kita mampir-mampir terus ini. Ya mesti kalau ada durian sama alpukat ini nih. Penikmat durian. Aku suka. Gak tahu di mana ini. Ya orang Salatiga tahu di sini. Jepang. Di Jepang. Jepang mah gitu. Pagi-pagi mau kemana ini? Mau cek kesehatan. Hah? Mau cek kesehatan normal apa enggak? Sehat aku lah. Aku sehat. Nanti kita sampai ke puskesmas, oke? Okay. Nomor antrian. Seksi dan siap. Silakan menuju layanan MTS. Puskesmas baca ini juga ya. Oh, seksinya.
kita udah selesai tadi ya apa ya, ngecek persyaratan, ngecek persyaratan ya pas hari ini. Malu juga sih guys yang mau ngerekam kalau di dalam, soalnya kan gak punya admin juga. Kalau dulu kan ada admin, yeah. Ada tuh yang ikut di dalam juga kan. Ya takutnya kan sekarang pada privasi gitu kan, gak semua tempat itu harus direkam dulu. Iya yeah. Nah halo teman-teman, ini sekarang apa ya, mau nganu baju buat yang ke KUA itu loh, kayak ya kayak orang apa ya, kayak pemantenan gitu sih, pemantenan dua kali tapi orangnya yang sama. Semoga jadian terakhir kali dan ya maksudnya nggak berulang-ulang gitu loh guys. Nah kita itu prepare dari hari apa ya, dari hari sebelum 7 hari pokoknya. Kita udah prepare beli gelang, kerja kesehatan, pokoknya banyak lah. Sampai ini ya Meta masih nyobain bajunya ini. Besok kita kesini lagi, cuman sekarang ini nyoba dulu, maksudnya ngepas atau enggak, cocok atau enggaknya gitu. Yang gak kelihatan lebar tapi bagus sih. Nah gini guys, mintanya aku yang simple-simple kayak gini, soalnya kita kan gak naik ke pelaminan lagi sih, bener gak sih? Yes. Nah, gak jadi naik pelaminan ya, aku mintanya yang simple-simple, soalnya kan cuman ke KUA momen juga loh guys, biar gak apa ya. Wah cantik banget istriku. Sini sini. Pendek. Ya aku enggak pakai. Pakai. Enggak usah. Ya pendek banget kamu, enggak cantik. Aku tuh foto ayahku. Enggak ding, ini bukan foto ayahku. Soalnya bumbunya besar. Nikah kedua kali dengan orang yang sama. Ini buat contoh kalian. Jangan dibuat contoh lah, masa buat contoh ya kan, siapa tahu enggak ada yang cerai terus enggak bisa balik gitu. Ya, tapi jangan, kalau bisa jangan cerai terus nikah lagi guys. Ya, jangan sorry, bisa sorry. Maafkan aku perkataan perkataan kesalahan ya guys. Nah malam ini kita nyoba bajunya ini udah. Setelah Melayu enggak guys? Melayu enggak? Yang buat kalian yang orang Padang, Padang enggak sih Melayu kan? Malaysia. Iya kak? Melayu Padang bukan sih kak? Melayu. Malaysia Melayu. Malaysia. Oh. Padang itu sendiri. Oh iya ya. Sorry. Ya kayak gini guys. Aku mintanya yang simpel-simpel, soalnya kan enggak naik pelaminan. Yes, benar sekali. Nah kita udah selesai nyobanya guys. Nah ini udah mau pulang dari sini, besok pagi jam 7:30 harus di sini. Nikahnya jam 10 ke ngantuk itu positif. Aku tidurnya udah pasti pagi. Iya harus dipaksa tidur awal lah. Iya kalau bisa. Bisa-bisain. Biasanya kan gak bisa. Kamu ini tidur gak kebiasaan tidur siang. Ya udah cukup segini dulu, lanjut besok ya guys. Besok kalau ada waktu aku mau nge-live juga ini. Yes. Kalau ada waktu, maksudnya kalau ada yang pegangin kan paling bareng ibu sama bapak doang sih. Ada dari keluargaku. Ada dari keluarga. Kayak Badita gitu. Badita nggak tahu. Cuma ponakanku yang tinggi itu ikut. Ya semoga aja ada yang megangin besok. Ya nyuruh aja sepupu gue. Ya udah cukup sampai sini dulu. Bye bye. Assalamualaikum.